Masa sih? Bohong. Jual ginjal. Ya ampun, Yang. Kamu jual ginjal cuma buat beliin aku handphone. Iya. Lihat ini. Serius? Serius? Harusnya kamu tuh bilang-bilang dulu. Aku tuh gak kepengen beli iPhone. Hah? Aku pengen beli satu lagi tas Dior. Masih ada sebelah lagi? Hah? Masih ada sebelah lagi kan? Iya. Baik semuanya, saya berikan waktu 5 detik untuk kalian subscribe channel ini. 1, 2, 3, 4, 5. Oke guys, sekarang ini gue udah masuk komplek rumahnya Tasya. Ini vlog, bukan vlog, ini prank bakal ditaruh di channelnya Tasya. Tapi karena gue mau bahas prank dia yang kemarin, karena kemarin gue di prank dia itu, kemarin gue di prank dia itu gue nge-BO cewek, nggak bayar cewek dan lain-lain lah, sampai gue kesel banget. Nah sekarang gue mau bahas prank dia. Sebenarnya gue prank dia itu nggak tahu mau prank apa, tadi dia bingung. Nah, gue mau ngeprank dia itu gue ngejual ginjal gue buat beliin dia iPhone. Nggak tahu sih dia percaya apa nggak, tapi kita coba aja. Ini masih pagi, nggak tahu dia udah bangun apa belum. Gue udah bikin properti nih. Ceritanya gue jual ginjal kan, tuh, demi beliin dia iPhone. Gue pengen tahu dia kayak gimana. Dia sedih kah apa gimana? Ekspektasi gue sih dia bakal sedih, bakal marah-marah kayak, kamu jual ginjal sih gitu. Jadi gue akan acting gimana caranya biar dipercaya gue bener-bener jual ginjal. Gue bakal nunjukin di rekening duit gue sekian puluh juta gitu kan. Oke, kita ikutin terus. Kita sampai rumah Tasya, kita langsung parkir dan langsung lihat dia di sini. Gue nanti bakal pura-pura kalau iPhone-nya udah otw. Aku udah bangun belum? Belum. Oke guys, jadi kita mau langsung aja. Nanti gue nyuruh Hopi bangunin si kakak. Gue langsung sok-sok kesakitan karena gue diambil ginjal. Oke? Kita lihat kamarnya dia. Pasti tidur guys. Kita suruh Hopi bangunin aja. Kita selalu bangunin, gue bilang Adino udah datang. Oke, ikutin terus kameranya di set dulu. Sakit saya. Main pas vaksin pertama nggak apa-apa kok. Mas Bon. Kakak makan. Iya. Kamu nggak sakit? Sakit. Halo. Nah, Bapak habis masuk komplek, tanya aja rumahnya Tasya yang mana gitu. Tahu kok dia, tanya siapa yang depannya. Lu di mana emang, Pak? Oke, kasih ya, Pak. Apa yang lucu? Bisa makanan? Enggak. Ini? Aku punya jamu iPhone 13. iPhone? Emang udah ready di Indonesia? Berapa duit itu? 1 tera 30-an. Seneng gitu dong aku beliin. Pakai duit yang mana?
Harus jual barang. Mahal banget barangnya 36 juta tak alat DJ. Iya, kan? Tunggu ini. Tunggu apa? Tunggu baik. Ah, tapi aku belum percaya kalau barangnya belum nyampe di tangan aku, depan mata aku. Eh, udah dapet tewa kok. Aduh, apaan sih? Yang sakit-sakit. Iya kan gak yang sini, aku gituin. Ih, sakit. Aduh. Sakit, beneran. Kok baik sih? Duit yang mana? DJ. Mam, duit kamu di aku semua. Dua DJ. Kita itu dong, tolong bang. Refill itu bang. Dua DJ itu kalau sepaket, mah. Tapi kan sayang, mendingan buat yang lain. Karena aku udah plot-plotin tabungan, itu yang di kamu tidak perlu kamu semua. Mana itunya? Foto hati dia? Foto? Emang pas mulai jual nggak dipoto dulu? Oh, ada. Ngapain kamu lihat yang udah kamu dapet? Orang mana nih? Orang studio musik gitu. Itu tuh kali itu gue cek ya, gue? Sejauh ya, baru masuk Bekasi. Tapi sayang tau ya, mending buat apa gitu. Bukan nanya dulu, orang aku juga handphonenya masih bagus. Ya mungkin kamu gak ada bedanya, masalahnya tuh iPhone 13 sama iPhone 12 tuh gak ada bedanya. Beda chipsnya. Ya lah siapa yang tahu sih chipsnya mau berubah apa enggak. Tetep kayak kayak begitu, gede-gede abang gak bisa dipakai buat bikin konten. Ini kamu gak mau? Saat bahagiaku hidup berdua denganmu hanyalah bersamamu. Ada yang sakit. Kan yang sini yang sakit. Di sakit juga sini. Kenapa? Kenapa sakit? Karena aku punya apa? Mau sakit punya. Sakit-sakit udah ada. Pasti kamu aneh banget dah. Aneh apa? Kayak orang gila. Orang gila. Habis dari mana tadi, San? Di daun, kantornya. Ya aku gak boleh megang kamu lagi. Boleh. Kenapa sih Owen nunggingin? Sirahi. Kamu gelagatnya kayak rada-rada gila deh yang gila apa sih? Efek vaksin kayak gitu jadinya. Iya. Kenapa gitu? Gapapa. Kenapa sih yang? Gapapa sakit. Kenapa mesti diarahin? Sakit. Hah? Coba diem. Kamu ngantongin duit? Enggak. Mana coba lihat duit deh, kalau memang ada. Pasti yang kayak ringki banget kayak orang tua. Oh. 30-nya udah beli handphone 33. Ya 50? Iya. Mahal banget kan segitu harga. Kan 1 tera aku beliin kamu. Bukan, alat DJ-nya bisa mahal banget tujuannya. Iya masih gitu ya. 80 jutaan. Cepet lah. Kok kamu gak nanya dulu sih, beliin aku tas Dior gitu. Kan surprise. Kan aku beliin tas, waktu itu aku udah beliin. Entah. Makasih ya. Au! Sakit nih. Apa sih? Bohong kan? Beneran? Jual ginjal. Ya ampun yang, kamu jual ginjal cuma buat beliin aku handphone? Iya, kan duit aku di kamu semua. Gimana ya cara ngebalesnya? Bisa dibales. Ya ampun. Itu beneran, coba liat dong. Ya aku mau lihat.
Ya udah kan lihat, boleh. Aku mau lihat emang sesakit itu ya? Iyalah. Ya ampun, pengorbanan kamu. Kasian banget. Ah, sayang, masa kayak gitu sih? Kamu kayak gitu, kasian tau. Udah aku nangis. Nanti sekarang. Aduh, gimana nih? Udah. Ini maksudnya nangis lah. Kan buat kamu iPhone-nya. Tapi itu sampai jual ginjal juga. Kenapa sih, Kak? Kenapa sih? Kamu di sisanya bisa buat tambahan-tambahan apa tau ya, Kak? Tapi gak sampai jual ginjal juga, dong. Ya gak apa-apa yang, kan yang penting kamu bahagia, apa juga tapi kasih. Tapi kayak gitu juga dong. Kenapa sih, Kak? Ini juga dong. Kenapa? Kenapa sih, Tas? Kenapa, Bang? Lihat ini. Serius? Serius? Maksudnya? Serius, Bang? Enggak, ini beneran. Kan? Itu kenapa? Jual ginjal. Astaga. Ya Allah, Jun. Buat apaan sih? Buat beliin tas iPhone. Wah, kok bisa kayak gitu? Minta sebab, Bang, beli sebab. Ngerti lagi gue. Beneran? Lo mau juga gak? Ntar gue kasih tau nih. Takut gue kayak gitu. Yang kamu tuh ya harusnya bilang-bilang dulu. Aku gak bisa lapor sekawan. Harusnya kamu tuh bilang-bilang dulu. Terus? Aku tuh gak kepengen beli iPhone. Hah? Kamu beli iPhone itu emang laku berapa nih? 80. Masih ada sebelah lagi? Ntar aku cari dulu harganya. Hah? Cari apa ya? Kamu tuh rugi kalau jual segitu. Satu kantong darah aja harganya 4 juta. Sum-sum tulang belakang itu 313 juta. Hah? Kornea 327 juta. Jantung 1,6 miliar. Seharusnya jual berapa? Harusnya ginjal tuh 2,7 miliar. Kalau kamu tadi jual 2,7 miliar, harusnya kita bisa dapat rumah satu di BSD. Yang bagus. Udah, jangan pada ikut ngomong deh, orang yang ngomong serius. Coba, telepon lagi orangnya itu yang tadi yang beli. Serius? Gak ada kontaknya dia. Kok bisa gak ada kontaknya? Kan di pasar itu lah. Ya rugi dong kalau jual segitu. Aku tuh masih kepengen beli tas Dior. Harusnya kamu tuh gak jual itu buat beli iPhone. Sayang banget sekarang 50 juta mana cukup. Aku pengen beli satu lagi tas Dior. Masih ada sebelah lagi? Hah? Masih ada sebelah lagi kan? Nih, aku coba telepon orang yang bisa nada. Aku tuh punya kenalan yang bisa beli-beli jual-beli organ gitu. Paru-paru 4,2 miliar, tapi kamu nge-vape sih ya, jadi paru-paru kamu pasti di harganya murah. Apa salahku, kau buat begini, kau tarikku. Jadi marah ya? Masih ada sebelah lagi kan? Aku gak ngerti ya sama kamu tuh ngambil keputusan tanpa izin aku. Padahal aku tuh lebih ngerti kalau jual beli organ. Huh? Bam, tolong ambil kacamata satu. Yang mana aja? Jangan-jangan yang itu, yang hitam, yang hitam. Nah ya, yang itu. Ngapain kamu? Cuma aja dulu. Kalau pakai kacamata gitu. Nah kamu bagusan pakai kacamata sih, jadi kornea mata kamu bisa dijual kiri kanan. Gila. Akhirnya kini aku mana. Gak bisa liat aku. Ya gak apa-apa kan, kamu bilang tadi semuanya buat aku. Kalau ginjal kan ada dua. Iya dong, kalau gitu kornea mata sebelah. Iya. Kamu bisa lihat dong. Kamu serius apa gimana sih kalau aku jual lagi? Ya kan kamu katanya mau ngorbanin segalanya buat aku. Ginjal kamu aja kamu jual. Aku masih kurang lah duitnya kalau segitu. Ya satu aja cukup lah. Ya enggak lah, kan mata juga ada dua, kiri makanan. Iya maksud aku buta nggak bisa ngelihat. Ya bisa kan sebelah.
sebelah kanan gitu. Daripada kamu kerja di gajinya emang berapa sih, mending kamu jual aja kornea mata kamu. Gaji, emang gaji berapa coba? Dibandingin kamu jual kornea mata nih, satunya bisa berapa tadi? Tuh, kalau kornea mata itu harganya 1.327 juta. Ya apa sih kok jadi nyuruh jual semua-semuanya? Iya, kalau sebelah 327. Kalau dua, kiri sama kanan, itu bisa 654. Ya, maksudnya aku nggak bisa ngelihat. Ya udah kalau gitu hati deh, liver. Semua nggak minum alkohol, liver kamu bagus. Itu nggak bisa hidup lah, kalau ginjal tuh ada dua, bisa dijual cuma sebelah. Bentar, aku nelfon Mbak Nuni dulu, aku mau masukin asuransi kamu masih jalan. Jadi kalau kamu... Hah? Gila, dia mau. Halo? Tadi katanya semuanya buat aku. Ya urusannya juga cukup ya, Morgan. Itu juga rugi, harusnya kan 2,7. Malah dijual cuma 80 juta. Jadi jual lagi di sebelah lagi deh. Gak bisa hidup lah. Gak apa-apa, udah buruan, ntar diganti pakai kantong kresek aja. Ya ginjal doang, kamu gak mau ngorbanin ginjal kamu sebelah lagi buat aku? Ya masa gak mau dikorbanin, kamu gak mau ngorbanin sebelah lagi buat aku? Ya kalau jual dua-duanya gak bisa hidup ya manusia. Ya gak apa-apa. Bisa kok diganti, sekarang tuh udah ada teknologi. Ganti pakai kantong kresek, kalau gak pakai kan bisa gede tuh. Huh? Iya. Bener gak? Setuju gak? Setuju kan? Setuju. Berarti nanti bisa kan harus rompin gak? Ya kan ada asuransi. Masih jomblo? Gila nih kamu nih. Aku kasih satu malah mangkat. Ya gak apa-apa. Tadi katanya segalanya untuk aku. Ya elah yang cuma ginjal doang. Gila nih kamu nih. Ya gak apa-apa lah. Lagian juga ginjal gak ada. Masih bisa hidup kok. Gila nih, kayaknya kamu psikopat dah. Ya kan kamu yang ngasih tahu tadi sama aku, kata kamu ya udah diganti aja. Ya, tapi kalau kamu jual sejual mata gitu-gitu enggak bisa hidup. Ya udah kalau gitu ginjal tetap ada, tapi mata dijual sebelah gimana? Main lo 327 juta bisa dapat satu tas Hermes. Terus buat tas aja. Iya. Tas Hermes tuh ada nilai investasinya. Kalau mata kamu enggak diinvestasinya, kamu enggak diinvestasinya. Enggak ada. Kamu gila nih kayaknya. Yaudah buruan nih, telepon lagi ya orangnya yang tadi beli organ, buruan ya. Yang buruan ya. Enggak ada, udah. Kamu udah gila nih, kamu psikopat nih. Udah yang buruan yang. Ya udah enggak. Mau. Udah buruan. Udah, aku enggak mau ikutan lagi. Kenapa lo? Ini udah ada. Lo kenapa sih? Enggak. Yang? Kenapa sih? Kan masih ada sebelah lagi. Enggak, serem banget kamu. Kenapa? Enggak, udah. Yang? Eh. Ini bisa jadi. Ih. Ya kan? Setuju enggak guys semuanya? Congkel mata kamu sekarang juga. Kamu harus dirugih nih. Congkel mata kamu atau aku yang congkel? Enggak. Hah? Kamu dirugih aja. Katanya harga 300 juta. Yang gue takut yang udah. Ya, buruan. Atau kita jual genang telinga. Biar gue udah. Enggak. Udah buruan ya. Sebentar lagi, ayo aku telepon. Ini aku bang, ini aku gak apa-apa. Ya, prank, tuh. Prank. Oh, ini prank. Iya. Kamu enggak sadar. Di mana ya kameranya? Aku enggak ngelihat. Di mana kameranya? Hah? Di mana ya? Gue colok tuh. Oh my god. Kok aku enggak bisa ngelihat kameranya sih? Gimana ya jawabnya? Besar lo. Apa nih maksudnya? Kamu jadi kamu? Gak kena prank ya? Enggak. Sandi, sayang idenya Sandi tuh. Bukan. Idenya Sandi. Udah matiin tuh kamera lo betul. Masih banyak konten yang mau gue bikin lebih bagus daripada prank jual ginjal sialan yang gak berguna. Guys, nanti kita gagal guys. Gak bisa balas dendam. Amin, San, sini San, kameranya. Ah.
kan. Terus gue bingung ya kenapa lu pagi-pagi datang. Biasa datang jam 1, jam 2. Ya udah guys, segitu dulu. Ternyata kita gak berhasil prank ini. Oh my god, ginjalnya kemana? Ini gila ya, gak disuruh jual semua. Enggak, udah gila aja, psikopat. Iya ya. Jadi gimana mukanya? Lihat kesana, lihat kesana, lihat kesana. Kasih kamera. Jadi intang juga 27 juta. Udah ya guys, sampai ketemu di prank selanjutnya atau konten selanjutnya. Dadah.